Guys, hari ini saya ada operasi rescue 911. Macam Amerika punya 911 itu guys. Begini cerita guys. Kawan saya ini order sesuatu tapi malangnya agak lambat sampai dan dia sudah balik ke daerah dia dan kena PKP guys. Tidak boleh itu merentas sempadan. Jadi dia bilang Allah. Kalau tidak akan ambil kering lah itu guys dia bilang. Jadi macam mana guys? Kita mau tolong dia. Dan kamu ikuti guys. Apa yang dia order. Saya sudah tahu lah. Tapi saya sengaja kasih suspend kamu. Nanti kalau sampai harap-harap masih oke. Dan kita tolong dia guys. Oke guys. Jom. Ikut saya. Dalam operasi rescue 911. Harap-harap kawan saya tidak marah saya. Kasih jadi bahan YouTube saya guys. Oke. Jom. Kenapa saya punya handphone ini guys. Bergegar-gegar. Mentang-mentang saya punya tripod ini tidak steady. Saya pakai tangan saja. Tiada stabilizer. Oke guys, jom. Haha guys, guys, orang putih bilang this is the moment of truth. Sekarang kita mau buka aja guys, guys. Saya tahu sudah bawa apa barang deh, tapi sengaja saya kasih trip kasih suspend kamu. Oke, ini nih guys. Cuma saya terkejut bah guys, dia punya bentuk begini. Kamu tahu apa ini guys? Macam itu apa itu barang purba pula guys. Kamu tidak tahu ini kan. Jadi guys, mana sudah pisau saya itu guys. Saya mau buka guys. Oke, mari kita buka. Kita mau buka dulu dia guys. Saya terkejut juga guys karena bagi di counter orang pun tengok. Apa itu dia bilang? Uyu, macam anu pula guys. Macam itu yang ada bentuk-bentuk anu bah. Macam arkeologi. Ya, mari kita buka guys. Kita buka dia. Sudah baju dibuka, inilah dia punya wajah guys. Oh iya guys, saya mau kasih tau kamu, ini ialah anggur guys. Oh iya, nah iya dia bilang tuh ayam guys. Ini guys anggur dia. Oke, macam satu batang aja punya ini guys. Nah cara tengok kamu, ini dia punya akar besar juga lah dia punya batang ini guys. Lepas itu nah ini ala guys, tapi macam dia punya tunas ini, kalau saya tengok tunas dia sini kan macam yang nah ini tunas dia ini sama Nina. Macam yang anu sudah lah guys, macam yang nanya lah perin nampak sama Nina ini kan, macam yang anu sudah lah, macam yang kering sudah lah, harap-harap dia masih anu lah guys ini nanya. Nah macam kering sudah, nah tapi harap-harap masih oke lah guys. Jadi sekarang ini guys kita mau kasih tanam dia dulu. Oke, mau kasih tanam dia. Oke, nanti ini saya mau buka.
Jadi kita mau isi tanah dulu guys, Nina. Isi tanah di sini dan kita kasih tanam dia begini. Harap-harap dia masih boleh anu lah guys. Harap-harap dia masih boleh bertahan. Wih, keras pula batang dia ini guys, macam itu yang sangat-sangat keras. Harap-harap dia akan anu lah. Harap-harap dia akan masih boleh bertahan lah untuk mau hidup. Saya bilang sama kawan saya itu, kalau masih bertahan saya bilang, saya pun mau ikut beli. Kami nih. Oke guys, mari kita pergi isi tanah dulu Nina. Supaya kita beli tanam. Oke. Saya adanya aksesori gegamas perang kontot. Dan saya ada Nina. Ini tukang semen punya nih guys. Oke, jom kita pergi. Oke guys, jadi kalau saya nampak sini guys, macam bekas tanah sampai sini lebih kurang beginilah satu apa ini guys, satu jangkal begini. Jadi saya rasa kedalaman tanah pun lebih kurang itu aja lah, ikut saja dia punya asal itu. Oke, jadi mari kita isi tanah dulu ini guys. Oke guys, jadi sudah saya isi dengan tanah. Sekarang kita mau tanam dulu ya guys. Tapi saya pun belum pernah menanam ini macam ini guys, punya tanaman. Jadi harap-harap ngamla yang saya tanam ini ya. Nah ini guys, lebih kurang begitulah guys tipnya. Jadi kita buka dulu plastik dia. Oh, diorang taruh tanah lah guys. Nah itu ada tanah dia. Harap-harap masih boleh anu lah, masih boleh hidup lah dia nih guys. Kalau jenis begini guys, asal tumbuh dia cepat berbuah nih guys. Jadi nanti kalau sudah boleh rentas daerah, nanti kawan saya balik sini, nah, kita bagi dia ini pokok lah kan. Dan saya pun nanti mau beli. Tapi lucu-lucu gitu message-message di WhatsApp itu guys. Adakah diorang berani-berani pergi edit. Dia bilang PKP sampai kiamat tuh. Berani diorang guys. Diorang pergi cakap-cakap PKP sampai kiamat. Tapi kalau betul ini PKP lama lagi, berbulan-bulan kah, kalau tiba-tiba ini tumbuh, kawan saya belum balik sini, kalau tiba-tiba berbuah, macam mana itu guys. Cita-cita pokoknya itu guys. Oke guys, nah, oh rupanya diorang potong perlu punya akar ini guys. Nah tapi mungkin beginilah cara dia ini guys, dia tidak kasih pohon tanah pula. Nah tengok guys, dia potong di sini, dia punya akar sampai bawah. Jadi dia harap ini akar yang Nina. Allah, tapi saya nampak macam tidak, sudah yang hijau-hijau nih guys. Tapi tidak apa, kita coba saja, kita coba saja guys ya, tanam macam mana. Jadi guys,
Selesai sudah kita punya cerita hari ini, guys. Oke, menanam anggur, guys. Dan seperti yang saya nyatakan awal-awal tadi itu, ini adalah anggur kawan saya. Dia tidak sempat ambil karena terhalang oleh PKP, tidak boleh rentas daerah, dan kelihatannya macam yang dia punya tunas macam sudah macam terlampau lama sudah lah, guys. Mungkin lah, ini pendapat saya lah, tapi saya pun tidak pernah tanam begini kan. Kalau tengok dia punya keadaan ranting ini macam mungkin lama sudah sedia diambil, dan dia punya apa tunas ini pun macam yang coklat sudah. Di batang-batang dia ini pun macam yang kalau nampak-nampak macam kering sudah lah, tapi sudah saya bilang, saya pun tidak pernah tanam begini. Jadi kita coba saja, nanti lepas ini saya siram dan saya letak di tempat yang teduh, dan harap-harap dia masih boleh anulah, boleh survive, okay. Kita punya rescue hari ini. Jadi untuk kawan saya, nanti dia tengok YouTube saya ini, saya minta maaf karena menjadikan apa itu, menjadikan anggur ini jadi bahan YouTube saya pula. Oke, tapi saya pun excited, guys. So, saya mana ada pernah, kan kita selalu makan anggur, tapi mana kita pernah nampak dia punya anu. Mungkin pernah juga di tempat lain lah, tapi bukan kita punya. Jadi ini maksud dia, ini kita akan tanam sendiri, kita piara sendiri. Jadi harap-harap lah kalau tumbuh, nah bersyukurlah. Ada juga kenangan YouTube saya nanti, oh ini anggur saya ini begini, dulu karena kirim begini, lepas itu karena rescue begini, ada juga cerita. Nah, jadi sama-sama kita berharap lah, guys, cuma supaya mudah-mudahan anggur ini akan hidup. Oke, okay. Dan saya sudah kasih tahu kawan saya kalau oke, okay, saya pun mau ikut juga, saya bilang untuk beli. Jadi kita sama-sama tunggu, nanti saya simpan sana, saya mau siram, kasih biar dulu sampai kawan saya berjaya balik ke sinilah. Oke, okay. Jadi guys, terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih karena kasih kawan saya tanam apa itu anggur. Oh, bayangkan guys, lain kali kalau ada buah, saya tidak pasti ini anggur yang hijau kah, anggur hitam. Coba kawan saya bilang anggur saja. Dalam sini, kalau dalam sini dia bilang dari Kuala Lumpur, guys. Dari Kuala Lumpur. Oh, tiada. Dia tidak, no? Dia tidak tulis, guys. Oke. Okay. Jadi ini cerita ini, guys. Oke. Okay. Saya mau simpan sana. Harap-harap nanti itu menjadi. Jadi kita berdoa harap-harap dia menjadi, guys. Oke. Okay. Terima kasih karena menonton video saya. Seperti biasa, guys. Sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, sentiasa berusaha memajukan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dan dunia. Dan hidup kita ini, guys, macam itu roda. Sentiasa berpusing-pusing. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Masa kita di atas, masa kita senang-senang, masa kita gembira-gembira. Ingatlah bahwa ada orang lain yang tidak gembira, ada orang lain yang kesusahan, ada orang lain yang di bawah. Kan, guys? Pandang-pandanglah di orang, pikir-pikirlah di orang. Sebab mungkin satu hari nanti kita pun akan jadi macam itu. Atau mungkin kita akan berada di sana dan kita mengharapkan pula orang lain melihat kita. Guys, peace. Bye-bye.